Home point updated. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat YouTube. Berjumpa kembali di channel YouTube Edward Widodo. Hari ini Kamis tanggal 7 Maret tahun 2024. Waktu menunjukkan pukul 10 lebih 17 menit Sobat YouTube. Dan saat ini drone menuju ke kawasan Jelegong Nagrak Sobat YouTube. Seperti inilah kondisi di kawasan Jelegong Nagrak. Hari ini cuaca lumayan mendung. Oke, seperti ini di kawasan Jelegong Nagrak. Untuk area land clearingnya sudah mencapai kawasan Sungai Cikolawing ya. Kampung Bobojong. Oke, Sobat YouTube, saat ini drone sudah berada di kawasan dari Jelegong Nagrak. Dan tepat di bawah kita, jalur alternatif Nagrak. Yang terlihat di bawah, tepat di sekitar pertigaan ada satu unit alat berat ya. Dan seperti biasa di area land clearing di bawah sana ada satu unit bulldozer yang nampaknya baru turun ke lokasi ya. Oke, coba kita zoom dari titik ini. Ini dia Sobat YouTube, bulldozer ya, yang sedang beraktivitas di area land clearing yang menuju kawasan Cibodas Nagrak. Dan arah ke depan sana menuju kawasan dari Kampung Cicangkore, Desa Cisarua, Kecamatan Nagrak, Sukabumi, Jawa Barat. Seperti ini area land clearingnya. Dan kondisi tanah pun ini masih sangat basah ya Sobat YouTube. Dari lokasi ini kita akan menuju ke kawasan Kampung Bobojong untuk melihat progres terbaru di area tersebut ya. Yang di bawah kita ini area land clearing ataupun pembersihan lahan Tol Bocimi tahap 3. Yang terlihat jalur alternatif Nagrak ya Sobat YouTube. Oke, kita langsung menuju kawasan Bobojong. Ini anginnya mulai kencang ya. Sambil menonton, bagi Sobat YouTube yang baru bergabung ataupun yang baru menemukan channel YouTube Edward Widodo, alangkah baiknya dukung terus channel YouTube Edward Widodo dengan cara klik tombol like, comment, subscribe, dan aktifkan juga tombol loncengnya agar Sobat YouTube semua selalu mendapatkan update terkini
seputar perkembangan dari pembangunan Jalan Tol Bocimi Tahap 3 Cibadak Sukabumi Barat. Insya Allah kita akan update setiap hari. Nah, ini kawasan Bobojong ya Sobat Tutup, Desa Balekambang. Nah, ini untuk area clearing ataupun land clearing sudah mendekati kawasan Sungai Cikolawing ya Sobat Tutup. Dan sebentar lagi ini akan tersambung ke kawasan Kamandoran. Dan terlihat satu unit eksa dan bulldozer sudah mulai beraktivitas. Coba kita zoom dari sini. Oke, seperti ini aktivitasnya Sobat Tutup. Satu unit eksa dan juga bulldozer. Coba kita lihat dari arah samping. Oke, seperti ini aktivitas yang sedang berlangsung di kawasan Kampung Bobojong ya. Dan ini sudah mendekati kawasan dari Sungai Cikolawing. Ini di bawahnya sungai ya Sobat Tutup. Oke, sudah mulai menerobos ataupun hampir mendekati kawasan sungai ya. Anginnya bertiup lumayan kencang seperti itu. Oke, coba kita tinggikan. Oke, seperti ini aktivitas eksavator ya di kawasan Kampung Bobojong. Kita zoom lagi. Nah, di bawah ada bulldozer ya. Dan ini ekskavator. Dari titik ini kita akan menuju kawasan dari Kamandoran ya.
Nah, di depan sana kawasan dari Kemandoran seperti itu. Yang terlihat banyak warga yang ingin menyaksikan progres clearing ya di kawasan Kampung Bobojong. Oke, kita langsung menuju ke depan sana. Menuju kawasan Kampung Kemandoran. Oke, ini dia Sobat YouTube, kawasan dari Kampung Kemandoran. Ini juga proyek terkena ya. Oke, coba kita akan zoom lagi. Oke, seperti ini. Dan ini jalan alternatif Karang Tengah. Bawahnya sawah ya seperti itu. Dan nampaknya ini sedang proses pengeboran nih. Ya, ini sedang proses pengeboran seperti itu. Dan sekarang kita akan kembali menelusuri sawah ya di kawasan Kampung Kemandoran, Desa Karang Tengah, Kecamatan Cibadak, Sukabumi, Jawa Barat. Nah, seperti ini ya sawahannya Sobat YouTube. Sangat luas. Ini seperti di iklan saja ya. Pemandangan seperti ini. Oke, dari sini kita bisa lihat ya aktivitas ekskavator. Oke, kita coba zoom lagi. Oke, seperti ini Sobat YouTube. Aktivitas yang tengah dikerjakan ya. Di kawasan Kampung Bobojong.
Mari kita doakan, mudah-mudahan progres pembangunan Tol Bocimi tahap 3 ini diberikan kelancaran ya, serta seluruh pihak yang terkait di dalam proses pembangunan Jalan Tol Bocimi tahap 3 selalu diberikan kelancaran di setiap aktivitas, diberikan kesehatan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Oke, seperti ini ya aktivitas di kawasan Kampung Bobojong. Satu unit eksa dan juga bulldozer hampir menembus kawasan Sungai Cikolawing. Oke, terlihat ekskavator mulai turun menelusuri tebing di kawasan Kampung Bobojong. Oke sobat YouTube, mungkin saya cukupkan sampai di sini dulu untuk pantauan udara kali ini, hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 di kawasan Jelagong Nagrak. Mohon maaf apabila masih banyak sekali kekurangan di dalam penyampaian maupun dari cara pengambilan gambar. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.